Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi salempak ke kuping tapi ke kompak. Ya sekali di bios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha palawargi daramang? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat yang masih memban risalah dan sunnahnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, para alimin ulama yang berada di kampung Kamayangan yang saya hormati, yang terhormat, para tokoh, para diri sepuh, anu disepuhkan di ieu patempatan yang saya hormati, yang terhormat, para jajaran panitia pada acara kali ini yang saya hormati, yang terhormat, para aparatur pemerintah yang berada di desa ataupun lingkungan yang saya hormati, tak lupa pula yang saya hormati, para panitia jajaran yang berada di pondok pesantren ini yang saya hormati. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, CMC akan memandu beberapa susunan atau rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada kali ini. Namun sebelum acara dimulai, perlu diketahui bahwasannya runtuyan acara ataupun susunan acara pada kali ini yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, dan dilanjut ke acara inti, doa dan tutup. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya acara ini kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang pertama yaitu pembukaan parantos lekasan. Salajengna acara nu kadua nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an sinarang shalawat yang insyaallah akan dibacakan langsung oleh Al Ustadz Sandi. Waktu dan tempat kepadanya saya persilakan. Gimana yang terhormat? Sudah ada? Gimana yang terhormat, ada?
manggal di haturanan. Calik naha karena matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينتك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Inna a'tainakal kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahu al-aliyyul صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih banyak buat Al-Ustadz Sandi yang telah melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Semoga apa-apa yang telah dibacakan oleh beliau mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi beliau, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang selanjutnya itu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yang insya Allah akan dikedepankan oleh Bapak Ketua Pelaksana. Yang terhormat Bapak Odik Sumangga di Haturanan. Mangga Bapak. Bapak mana? Bapak Odik yang mana? Oh, siap Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa damang wa walung damang. Bismillah alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Anu dihormat kesim kuring Bapak Kepala Desa yang terhormat Pak, sehat Pak, alhamdulillah. Oke, para guru-guru sim kuring pangitan ayah jadinya, guru-guru sim kuring, para ajengan, para ulama. Oke, tehilap kepada para peserta sadayananya, wilujeng sumping. Kami atas nama panitia, wilujeng sumping. Oke, sim kuring haturkeun nuhun ka para panitia. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu mana anjeunna parantos antusias karena ieu acara mendukung sangat. Ya, alhamdulillah. Sim kuring ngahaturkeun nuhun anu mana anjeunna parantos nyisihkeun dina segala hal. Di antaranana tanagana, pikiranana, terlebih di materina pangitannya hartana. Anu mudah-mudahan atas dikaluarkeun ku anjeunna mudah-mudahan si kagetasan anu leuwih ageung. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keprok wa atuh da kudu keprok ieu teh nya supaya rame. Aduh. Sim kuring ngayakeun ieu teh teu gampang ibu bapak nya. Sangat susah, sangat sulit. Tapi mudah-mudahan ku ayana perjalanan ieu bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan ieu acara terlaksana dengan sukses. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa memberiakan lebih meriah dari ini ya. Mohon wa. Alhamdulillah. Oke, sim kuring mual panjang lebar. Karena sim kuring hanya mewakili dari pihak Bapak DKM pangitannya, sim kuring atas nami ketua pelaksana ieu acara, mudah-mudahan ibu bapak singgara ridonya anu mana parantos sisihkeun sagala rupina di sim kuring mun cekap sakitu pangitannya bapak pengatur acara, karena ieu waktos peserta parantos seueur ngumpul, insya Allah engke paparan pangitan ayat di pihak pemerintahannya. Mungsa kita sim kuring, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bapak Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yang insya Allah disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Desa Kutanagara. Semangga Kak Kersana Bapak Lurah Desa Kutanagara Mangga di Haturanan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengatur acara yang mana bahwasanya telah menyediakan waktu untuk sambutan pada saya sebagai kepala desa. Yang kedua juga terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para panitia, baik dari panitia Nurul Ihsan maupun dari panitia IHM, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini mereka bersama-sama telah bersatu berjuang untuk mengadakan acara festival yang diadakan di Kampung Kamayangan ini. Tak lupa juga ke para peserta yang telah datang, terima kasih atas kedatangannya, yang mana mohon maaf saya sebagai pemerintah desa Kutanegara, baik dari segi infrastruktur maupun wilayahnya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik semuanya. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru Islam ke tahun baru Islam 1445, yang mana mudah-mudahan di tahun baru dan kedepannya kita mendapat perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, bapak-bapak juga semuanya yang hadir pada kesempatan ini, saya merasa gembira ya bahwasanya tadi Bapak Ketua telah menyampaikan betul beberapa bulan ke belakang telah memberikan laporan kepada pemerintah desa untuk senantiasa diberikan izin untuk diadakannya festival Hadroh dan festival Marawis di Nurul Ihsan ini. Mereka menghadap ya. Saya terbuka dan saya izinkan acara ini terselenggara di tahun baru Islam. Flashback ke belakang untuk memperkenalkan Desa Kutanegara, beberapa bulan yang lalu itu juga diadakan kontes ayam pelung. Ya, jadi yang positif demi mengenalkan Desa Kutanegara, insya Allah saya izinkan asal kondusif. Ya, jadi apapun kegiatannya, apapun acaranya, yang penting membawa manfaat dan membawa yang utama adalah untuk siar Islam, insya Allah saya izinkan. Ya. Nah itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya apresiasi kepada panitia dan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk adik-adik dari IHM, juga apresiasi yang setinggi-tingginya untuk panitia, baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya yang telah membawa nama baik Desa Kutanegara. Ini peserta katanya ada yang dari Garut, ada yang dari Sumedang juga, mudah-mudahan mereka datang dan mereka insya Allah akan berlomba secara per ya. Nah itu barangkali insya Allah saya izinkan apa saja yang berhubungan dengan festival ataupun acara-acara yang akan datang
apalagi nanti di 17 Agustusan juga sama, cuma titip tidak membawa misi politik ya. Tidak membawa misi politik, karena sekarang ibu-ibu, bapak-bapak serta adik-adik, ya mudah-mudahan di sini banyak pemilih-pemilih potensial ya. Acara demi apapun acaranya, asal tidak membawa misi politik, insya Allah saya izinkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak buat Bapak Kepala Desa Kutanagara yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu tampilan ataupun acara inti daripada Festival Festival Salawat tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, sudah kelihatan Bapak Dewan Juri 1 sudah hadir, Bapak Dewan Juri 2 nampaknya sudah ya. Dan Bapak Dewan Juri 3 sudah hadir juga. Gimana Bapak Dewan Juri, apakah ada perkata dulu ataupun langsung saja? Langsung saja. Mohon dipersiapkan buat peserta nomor urut 1 dari Pondok Pesantren NU Al-Farisi. Nampaknya sudah hadir. Gimana panitia? Ya, dipersiapkan. Boleh panitia di prepare dulu. Data penilaiannya sudah ada? Oh, belum ada. Panitia, data rekap nilainya belum ada katanya. Boleh dipersiapkan sebelum acara lomba festival selawat tahun 2023 dimulai. Silakan dipersiapkan dulu. Mohon dibantu para panitia. Dan kembali saya ucapkan selamat datang buat para peserta lomba festival selawat yang telah berada di lokasi. Silakan beristirahat dulu sejenak karena berlomba perlu tenaga. Betul, betul? Betul, siap. Butuh kopi panitia. Sekali lagi mohon izin buat panitia. Rekap nilainya belum ada ya? Dan kepada grup Hadroh Al-Farisi silakan dipersiapkan dulu ya. Alatnya sudah didekatkan? Belum? Silakan alatnya boleh dibawa dulu, cek sound terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Alatnya dulu aja di sini. Panggilan kepada Kang Yeyep, semangga di haturanan linggi di lokasi. Sekali lagi, panggilan kepada Bapak Yeyep di antos di lokasi. Hatur nuhun. Silakan untuk mendekati area panggung. Silakan alatnya terlebih dahulu ya, sebelum ditengkan oleh para panitia. Wadah ditengken.
Dipersiapkan. Mohon himbauan kepada seluruh peserta, jika mendekati urut tampil silakan nunggu di sebelah sini ya, supaya tidak jauh dari lokasi. Ya, di etalah dicek sound dulu sebelum dibuka ya. Insya Allah kita akan buka acara Lomba Festival Festival Solawat tahun 2023 oleh Bapak Kades Desa Kutanegara. Silakan. Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Solawat yang diadakan di Kampung Kamayangan Nurul Ihsan resmi saya buka. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Kades. Alhamdulillah, acara Festival Salawat tahun 2023 telah dibuka. Cekap, Pak, cekap. Alhamdulillah. Grup yang pertama, grup Pondok Pesantren Al-Farisi Hadroh ya. Hadroh Al-Farisi mungkin, betul? Betul, iya. Takutnya salah, nanti diajab sama tim ofisialnya. Cek. Gimana hadirin yang berbahagia, dewan juri siap? Siap. Hadirin yang berbahagia, inilah tampilan nomor urut 1 grup Hadroh Al-Farisi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورع دماء ورع دماء لجيرة هلوا به وصدف ضعفي ذاك الفناء
Yes, sir.
kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi penampilan grup Hadroh Al-Farisi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat grup Hadroh Al-Farisi. Masya Allah banget ya, keren-keren. Anak muda masih berbakat pula. Dan informasikan kepada peserta yang mendekati urutan tampil, silakan untuk mendekati area sebelah sini ya, di Serambi Mesin. Dan tim ofisialnya boleh di sebelah sini. Jadi anak-anak yang akan tampil posisinya di sebelah sini dan tim ofisialnya boleh nonton di sebelah sini. Hadirin yang berbahagia, gimana dewan juri sudah siap? Siap. Kita panggilkan peserta nomor urut 2 yaitu grup Marawis Al-Farabi. Aklu Salim ada? Aklu Salim Al-Farabi, gimana? Sudah ada di lokasi? Halo, sebelah sini udah ada? Belum? Kali lagi saya panggilkan grup Marawis Aklu Salim Al-Farabi. Nampaknya sudah ada? Dari daerah mana? Terang? Tak ya, kotaan. Enggak ada? Satu kali lagi ya. Saya panggilkan grup Marawis Aklu Salim Al-Farabi. Gimana? Gak ada? Panitia? Oke, siap. Untuk penampilan yang selanjutnya, yaitu grup Marawis Al-Fata. Silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dipersiapkan dulu, boleh. Boleh penontonnya di sebelah sini ya. Tim horenya sebelah sini sama tim ofisialnya. Al-Fata kayaknya dari Desa Sanding, Pak. Iya. Al-Fata, mana pendukungnya Desa Sanding? Araya. Oh, kita saksikan ya seperti apa kemeriahan dan kekompakan dari grup Marawis Al-Fata. Silakan dipersiapkan dulu. Ini nampaknya dari daerah mana ini? Madinah. Grup apa ini? Asapik. Alhamdulillah. Wilujeng Sumping, Wilujeng Rabu. Mangga armam heula. Ohon atos. Alhamdulillah. Jangan sampai pas tampil ada yang pingsan. Itu tidak bertanggung jawab ya. Atas kelalaian makan kalian. Boleh dicek sound terlebih dahulu ya, sebelum ditreatkan. Ini betul dari daerah Desa Sanding. Teteh, tipe di mana? Di Kampung Cibitung, jenah. Grup Marawis Kampung Cibitung, Masya Allah banget ya. Berangkat jam berapa? Tabur 8, mohon. Alhamdulillah, semoga menjadi terbaik ya, dari yang terbaik. Silakan. Dicek sound terlebih dahulu. Gimana dewan juri? Siap? Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan grup Marawis Al-Fata. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
desa Sanding. Anu insya Allah bade nyanggakeun dua buah lagu solawat. Anu kahiji berjudul Ya Ayyuha Ahlun Nuha. Wilujeng ngalantika. Ayuha alun nuha
Salal ana wa falhana
falhana. Hapunten dinu samudaya kalepatana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya itulah tadi penampilan dari grup Marawis Alfata. Berikan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah banget ya. Saking dengerin suara yang keren banget. Aroloho kayak kamu. Oh rame. Lajeng deh. Oke, kita panggilkan peserta nomor urut selanjutnya dengan kategori Hadro. Kita panggilkan buat grup Hadro Laskar Jundu Muhammad. Ada? Laskar Jundu Muhammad. Panitia? Laskar Jundu Muhammad. Ini kategori Hadro ya, Kang? Iya. Sekali lagi saya panggilkan buat grup Hadro Laskar Jundu Muhammad. Gimana? Ini? Mas Sanes? Walidia? Sanes? Belum ada? Satu kali lagi ya. Saya panggilkan buat grup Hadro Laskar Jundu Muhammad. Tacan lah ya. Tacan. Lajeng wae panginten, loncat ya. Oke. Untuk selanjutnya kita panggilkan peserta dengan kategori Hadro. Grup Hadro Asabi. Silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan untuk dipersiapkan dulu. Di prepare dulu ya, di check sound dulu terlebih dahulu. Ini Asapik dari mana? Dari mana? Teteh, halo, hai.
Tipe 5 Oh, rupanya nampaknya dari Desa Giri Makmur, cenah. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, silakan cek sound dulu. Belum, yang bass belum. Dicek dulu terlebih dahulu. Boleh. Gimana peserta siap? Sudah siap? Belum? Nanti bassnya dibenerin terlebih dahulu. Gimana? Siap? Dewan juri siap? Hadirin yang berbahagia, inilah grup Asapi. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قد هلها حجابه.
Cih. Ya itulah tadi penampilan grup Hadro dari Asapi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Masya Allah banget ya, keren-keren. persiapan, sekarang kategori Marawis. Salimah Voice sudah nampak, siap. Setelah ini persiapan grup Hadro Eraudatul Pikar ya dipersiapkan. Cek. Hadirin yang berbahagia, gimana dewan juri siap? Siap. Kita panggilkan peserta nomor urut selanjutnya dengan kategori Marawis. Grup Marawis Salimah Voice. Silakan. Dipersiapkan dulu. Ya ini persembahan kayaknya Remani. Tahu Remani? Tahu? Remaja nini. Mohon mangga, so. Kira persiapan heula. Kulat? Remada. Remani ya, silakan. Jangan sampai kalah sama anak muda ya. Oke, siap tanding, siap berjuang. Siap. Dicek terlebih dahulu ya. Ini Salimah Voice dari mana? Dari Cilanggok, ada yang tahu? Girima Umur lagi, tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, tadi Girima Umur, ayana Girima Umur. Dari, silakan dipersiapkan dulu buat tampil. Dicek terlebih dahulu ya. Cek. Bahagia. Inilah penampilan grup Marawis Salimah Voice. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Salimah Voice. Nepangkeunnya ieu mah tim Remani sore tadi panitia. Orang mama tiasa. Nya. Ya mah atuh ngabodorna we pangentenna, tapi yakin dan percayalah kami adalah pecinta solawat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Insyaallah syair-syair solawat yang akan kami bawakan pertama Ahlun Nuha dan yang kedua Nabi sallallahu alaihi. Selamat mendengarkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
Habib salam salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
taslima. Ya ayuha ahlun nuha wa taqwa. Ya ayuha ahlun nuha wa taqwa. Selanjutnya salawat yang kedua An-Nabi sallallahu alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah sallu alayhi
dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 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 ah cek do cek 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 ah cek de Salimah Voice. Untuk sekarang kita break dulu. Cek ah cek. Alhamdulillahnya semangat para ibu-ibu. Aduh, mudah-mudahannya sing barokah sing sukses. Cek ah. Dimohon buat para peserta duduk aja terlebih dahulu ya, karena kita akan break dulu 5 menit. 5 menit. Tosanlahnya. Tosanlah. Ada dulu sedikit kebutuhan ya Dewan Juri. Gimana palawargi, rame? Hoyong tampil dah? Hoyong, insya Allah. Tahun depan kalian belajar ya. Insya Allah kita bertemu lagi. Karena udah kelihatan ini ada piala bergiril. Iya. Leres iya betul, yang besar. Yang mana? Yang ini? Biata bergiril itu. Oh, sekedap deh insya Allah di giving ku Aceng MC. Nah iya. Mohon maaf itu. Buat Dewan Juri. Istirahat terlebih dahulu pangintennya karena ada kebutuhan sedikit gitu. Tadi teh di mana cina anu ibu-ibu teh ah? Kulan? Tadi teh di mana cina? Tigiri makmurnya. Tigiri makmur. Semangat gitunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tong ditinggal iya anu penting semangat orang nanya. Mohon. Gak biar salawat. Aduh, iya. Remaja ini cina nyambi teh. Kulan? Remaja ini cina. Kebayan ini. Jadi dia ayah remako bapak-bapak tadi teh tos karolot sami. Mohon. Tapi nu penting mah urang mah partisipasi tina gelar selawat ieu nya gitu. Panggitu. Semangatnya punya. Alah ya aya keneh teh seueur kenehnya. Oke anu masih keneh di perjalanan haturan ulujung sumping insyaallah kaum penempatan panginten tiasa ngaluuhan di tempat-tempat anu parantos disadiakeun. Tiasa panginten di sagedengan masjid di luhur masih keneh kosong mohon sambil mohon. Nunggu waktu juri jeda nya kayaknya punten pending lah sakedap sorna teh nya yeuna jurina nuju aya ka periode ka periode ya, sakedap ieu teh seueur keneh panginten nya masih banyak insyaallah satu tong atau dua tiga ke depannya ieu disponsori ku channelna Ninester ya, live secara langsungnya bilih bade ningal dina HP insyaallah aya masih sumangat ya bu pak nya insyaallah langsung aya dina HP aya nama. Ya perlu diketahui bahwasannya pada momentum sakral ini tepatnya pada tanggal 1 Muharram 1945 Hijriah kita mendatangkan ataupun melangsungkan sponsor-sponsor yang sangat hebat sekali ya. Ada tim dari Ninstar TV yang beralamat di Desa Giri Makmur, Pemdes Atanapi Pemerintah Desa Kutanagara beserta para panitia, para tokoh leres. Terus ada lagi AA Ceng MC yang berada
di Desa Giri Makmur. Tak lupa pula IHM, Ikatan Hadroh Malang, Bong. Alhamdulillahnya. Leres. Alhamdulillah. Betul. Sponsornya gitu. Mohon. Bekerja bareng dengan IHM. IHM. Ikatan. Ada yang tahu IHM? Ainu terang, itu singkatan anak. Ayah, Cuk. Ibu. Oh, terus terang. Oh, siap. Tadi nama anu terang badai di pasian hadiah. Atos terang. Mohon tas terang. Atos terang. Ya, payun tasnya tadi atos. Hok pilih badai main deh gratis. Insya Allah. Enying mah mau ayahnya. Kenapa yang penting mah orang mah semangat nak dina mapak tahun pabaru Islamnya. Mohon leres pagi. Menjambut bulan satu Muharram ya semangat orang semangatin dina ibadah. Orang terutama na dina keagamaan orang dina mapak tahun pabaru Islam tahun 1945 asa kemerdekaan. Ya, orang pengumuman deh wios. Wios banget, terserah terbuka untuk umum. Mengingatkan buat para peserta sahurna lampu kuning. Ya, dangokeun ya. Bisi teu katilai, hawatos. Hanas main lami, tapi enggak tertilai sama dewan juri. Mengingatkan, lampu kuning menandakan tinggal 2 menit lagi. Lampu hijau baru dimulai dan lampu merah sudah ditutup ya. Kalau melebihi batas dari lampu kuning, insya Allah MC akan memberhentikan. Diingatkan kembali buat para wargi, para peserta hadroh ataupun marawis ataupun kasidah. Jadi kalian harus memperhatikan tata aturan dari lampu. Karena lampu sangat mempengaruhi bagi dewan juri. Lampu kuning mengingatkan tinggal 2 menit lagi. Lampu hijau waktu dimulai dan lampu merah waktu diberhentikan, seperti itu. Itu berlaku bagi semua peserta yang mengikuti lomba festival sholawat pada kali ini. Insya Allah setelah ini kita akan bernuansa lagi hadroh ya. Persiapan buat grup hadroh, apa itu? Rodatul Fikar dipersiapkan ya. Berita pemberitahuan juga setelah ini ada lomba tumpeng tiap ibu-ibu RT ya dari aparat setempat ya dari untuk ibu-ibu RT setelah ini ada lomba tumpeng. Itu berlaku buat warga sini doang buat ya. Warga jantan masih kena segar acara Bu nya insyaallah. Lanjut deh panginten Kangnya. Mohon lanjut. Gimana lanjut. Dewan juri sudah apa nampak lagi itu. Ya. Dipersiapkan buat grup hadroh Radatul Fikar, silakan. Dicek sound terlebih dahulu. Setelah ini dipersiapkan lagi grup marawis Al-Qamariyah ya, panitia boleh dikonfirmasi dulu. Ini perwakilan dari Desa Sukamaju ya, alhamdulillah. Desa Sukamaju. Iya, alhamdulillah. Mau dicek sound dulu apa langsung? Cek sound heula tuh. Sok cek sound heula. Cek sound. Gimana peserta siap? Siap. Dewan juri yang terhormat, gimana siap? Dicek sound lah. Dicek sound dulu ya, nanti mic-nya dikasihkan.
Mic-nya dicek dulu ya. Cek. Ya. Zadat kabil khuluqil adil.
ditandur, ditandur ning kebun agung. Anak celereti bu nyemplung, bu iro kembangi opo. Three.
yaitu tadi tampilan grup Hard Rock Raudatul Fika. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahnya. Suka masih majunya. Ya. Alhamdulillah ini. Ma, saking iya nanti saking ku saya apa yang tanya. Aralohok. Kamu nu jomblo mahnya. Eta cina kabogo saha. Kabogo saha. Buka sahanya. Orang orang di grup Hard Rock. Alpikar. Alpikar. Rogah yang suka maju ah iya. Rogah alhamdulillah. Yang. Pimpinan dari siapa? Gak tahu ya. Pangarsa, pangarsana Ustadz Usu pangintanya tiroga hiang mah ya wilujeng mudah-mudahan suksesnya Kang. Lanjut deh pangintanya. Lajang we. Kumaha lajang. Persiapan buat grup Hadroh Marawis Al Komariah. Ada? Sudah ready? Al Komariah sudah siap. Sudah siap. Silakan untuk mempersiapkan diri sebelum ditengkan. Dan diinformasikan nanti sekitar pukul 11.30 kita akan mengadakan lomba tumpeng ya. Jadi jangan dulu kemana-mana. Yang menjadi jurinya itu panitia. Lomba tumpeng teh kumaha sih? Nuangnya, nuang tumpeng. Nanti jam 11.30. Untuk adik-adik silakan. Sok. Ini kategori Marawis ya. Ya boleh, boleh ya di Cirian nah. Boleh di Lope-Lope boleh ya. Karena ini momentum sakral sekali ya. Jarang-jarang bertemu secara langsung bersama santri dan santria yang paling ganteng dan cantik. Iya. Wah, cina. Alhamdulillah. Oh, ah, cari Rianta. Sok dipersiapkan dulu ya. Sebelum ditengket. Dicek dulu. Belum kelihatan ya. Mana pendukungnya grup Marawis Al Komariah mana? Rupanya sebelah sini. Awatos tadi tilaman. Biasnya bias. Yang penting juara siap. Oke. Okay. Hadirin yang berbahagia, peserta sudah siap? Belum? Tacan? Dewan juri ngalalu eta lawe. Ada kopinya ada? Sampurnamilna aya teu? Tak aya panitia cenah. Sampurnamil kopi susu ya. Kopi hideungna tak aya. Mohon. Insya Allah secepatnya meluncur ya. Siap. Peserta sudah siap? Dewan juri siap? Siap. Hadirin yang berbahagia, inilah tampilan grup Marawis Al Komariah. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ayyuha Hey.
Tak cantik tengkin wetan. Berikan tepuk tangan buat grup Marawis Alkomaria dari desa Mekaraya. Wadoknya di Wadok. Iya, alhamdulillah. Wado. Datangi alhamdulillah. Tadi suka maju terus Mekaraya. Ayah nanti paling. Ayah kene pangintenya. Alhamdulillah ini. Masya Allah itu generasi penerus bangsa. Leres para ibu. Leres. Di urang mah jarang ayah bocil seperti kitunya. Cuan tenalah. Ya, insya Allah di booking kagiri makmur bade. Oh kan. Ayah nak satu kategori lagi ya. Lomba hadroh. Silakan dipersiapkan grup hadroh Miftahul Quran. Setelah ini kita break terlebih dahulu. Dan dilanjut ke lomba tumpeng sebentar. Seperti itu. Mangga grup hadroh Miftahul Quran. Mana? Ayah? Cik. Ayah tuh? Tak coba. Cik. Silakan dipersiapkan. Hah? Sekali lagi saya panggil buat grup hadroh Miftahul Quran. Silakan. Oh ada nampaknya.
Wah, hijau denim, biru denim. Aduh, bernuansa ya. Biru denim, masya Allah. Nah, pilih lagi, boleh ya, pilih-pilih. Silakan, Akang. Wilejeng Sumbing, Wilejeng Rabu, Mangga. Gimana peserta sudah siap? Dewan juri siap? Hadirin yang berbahagia, inilah penampilan dari grup Hadroh Miftahul Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك الغبار بالخلق العظيم شمائل يغرى Thank you.
صبحتك بنور النبي شيدك بآل البيت
Ya itulah tadi penampilan The Group Hadroh Miftahul Quran. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tebih-tebih. Di mana cen abi teh? Dari Jemanis Kasik Malaya. Masya Allah. Kayaknya nyubuhnya. Nyubuh Gustin Agung. Saya. Ajib. Kayak tahun harap orang ulam dayinya. Allahu Akbar cenah. Anda sekarang menunjukkan pukul 11.47.
kayaknya kita akan break dulu sebentar karena akan melaksanakan dulu azan duhur ya. Dan melaksanakan dulu sholat berjamaah. Istirahat sebentar ya. Dulu. Jadi hadirin ya. Yang berbahagia, tetap jangan kemana-mana karena masih banyak peserta-peserta yang sangat keren kali ya. Tentunya masih dalam rangka festival lepatai. Satu kali lagi, Festival Shalawat Tahun 2023 Marawis Hadroh Qosida. Dikatung tangan. Nah itu merenannya. Dimohon buat dewan juri ya. Rehat sebentar ya. Sok atuh. Iya, ini ada ya. Persembahan dari bapak-bapak panitia akan hibur bajidor sebenarnya. Hiburan bajidor cenah sembari menunggu mana terbangna sok cenah siapkeun. Ya. Mungkin Aceng MC pamit undur diri lagi ya. Insya Allah kita kloter 2 ketemu lagi. Aceng MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.